Kawi, aku mau mulai bisnis kopi nih. Udah siap mental? Udah. Ini nanti kamu harus kerja 15 jam lebih loh setiap hari loh. Gak ada off-nya loh. Nah, kadang ada hujan, ada badai, panas, tetap harus buka. Ya, tetap buka kok. Terus penghasilan mungkin bisa minim di awal-awal. Bisa nol, bisa minus. Apapun yang terjadi, udah gak ada kata menyerah kok. Saya udah bakar jembatan di belakang. Cuma bisa maju, nggak bisa mundur lagi. Oke, Tan. Apa mimpi kamu? Aku mau bangun perusahaan kopi. Bisa berkembang ke beberapa kota besar di Indonesia. Dan yang paling penting sih, aku mau membanggakan orang tua. Modal kamu pakai berapa? Cuma 5 juta kok. 5 juta? Itu orang yang modalnya 100 juta aja banyak yang gagal loh. Mungkin waktu yang diperlukan bisa lebih lama. Tapi aku yakin bisa kok. Nah, Tan. Kamu bagaimana mau berkompetisi dengan kompetitor kamu yang modalnya itu modalnya besar loh? Ada yang MM-an loh. Ya, bersaing dengan sesama modal kecil dulu kok. Mungkin buka di pinggir jalan dulu, nanti baru pelan-pelan naik kelas, kembangin ke pusat kota dan kota besar. Jualan di pinggir jalan? Kamu itu tamatan S1 loh, gak malu sama teman-teman. Emang kenapa kok? Aku gak nipu dan gak utang loh. Terus kamu itu cewek loh, mau panas-panasan gitu. Emang apa yang bisa dilakukan seorang pria yang wanita gak bisa kok? Hey Tan, gimana? Udah 5 bulan loh, di bisnis kamu kayak gimana? Ya, baru merintis, ya masih susah-susah sih kok. Oh, Tan ini kebetulan teman saya lagi ada posisi marketing manager. Kayaknya kamu cocok loh, mau? Thank you, Kawi. Fokus saya sekarang adalah di bisnis ini. Walaupun masih sulit, tapi aku yakin suatu hari aku pasti berhasil. Hebat kamu, Tan.